Kisah ini berpusat di kota Cleveland, negara bagian Ohio, Amerika Serikat. Cerita berdasarkan kisah nyata di mana seorang wanita Mitchell yang diculik tetangganya dan dikurung selama 11 tahun di kamar lotengnya bersama dua orang wanita lainnya hanya untuk memuaskan keinginannya. I have to look for work, Huggy Bear. Suatu hari, Mitchell memberitahu putranya Joe kalau dia harus pergi mencari pekerjaan agar mereka bisa membayar biaya sewa rumah dan keperluan lainnya. Namun, tempat pekerjaan yang diajukan harus menolaknya karena Mitchell tidak lulus SMA. Sorry. Mitchell kembali ke rumah menemukan mantan kekasihnya Carlos dan dalam keadaan minum dan saat mencoba menarik Mitchell, membuat Joe kecil membela ibunya dan Carlos melempar Joe hingga akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Di sana, Mitchell harus berhadapan dengan dinas sosial. Mereka menemukan jika Joe mengalami tindakan kekerasan dan menyampaikan kemungkinan Joe akan direkomendasikan pada panti asuhan. Meski Mitchell memohon kalau Joe memiliki karakter yang tidak bisa jauh darinya, petugas itu menyarankan Mitchell agar mengajukan gugatannya pada pengadilan di esok hari. He's so sensitive. He needs me. Like he'll be crushed. Mitchell kembali dan bertemu dengan tetangganya Emily yang sedang menunggu jemputan ayahnya, Ariel Castro. Emily juga tidak tinggal bersama ayahnya karena ibunya telah meninggalkan ayahnya. Keesokan harinya, Emily menelpon ibunya menanyakan apakah dia telah sampai di pengadilan, namun ibunya tampak tidak terlalu peduli. Mitchell segera pergi untuk menemukan alamat kantor pengadilan dan bertanya di kasir toko, namun mereka tidak punya informasi untuk alamat itu. I know where it is. Wait, I know you. Emily's dead. Dan saat akan pergi, Ariel muncul dan meyakinkan Mitchell jika dia tahu alamat itu dan bisa memberinya tumpangan. Mitchell yang takut terlambat, dia akhirnya menyetujui tumpangan Ariel. Dan dalam perjalanan, Ariel menawarkan Mitchell seekor anak anjing piaraannya agar diberikan pada Joe. Terkesan rasa ingin memiliki seekor anak anjing, Mitchell menyetujui untuk mengikuti Ariel dan Ariel mengendarai mobilnya pergi ke rumahnya. Keduanya tiba di sana, Ariel beralasan jika anak anjingnya sedang disimpan di kamar loteng. Jadi, keduanya harus ke lantai atas. In the pink room. Ketika di kamar, Ariel segera menutup pintu dan mengancam Mitchell agar tetap diam sambil mengikatnya dengan tali. Ariel kemudian mengungkapkan jika istrinya telah pergi meninggalkannya dan dia membutuhkan pengganti yang bisa menghiburnya di rumah. Mitchell dalam kondisi terancam, dia memanjatkan doa namun Ariel menunjukkan padanya sebuah pistol untuk mengancamnya agar tidak bersuara. Lalu mengambil dompet Mitchell yang terdapat foto Joy dan dia merobeknya. Ariel kemudian meninggalkan Mitchell di dalam kamar yang terikat dengan gantungan tali lalu keluar untuk melihat situasi. Hola, Ariel. Afternoon, Mario. Keesokan paginya, ibunya Mitchell menelpon polisi dan memberitahu kalau Mitchell sehari tidak pulang. Namun polisi menyarankan ibunya agar menunggu 24 jam dan melaporkan kembali. Menurut polisi bahwa mungkin Mitchell sedang berada di rumah temannya. Lalu terlihat Ariel datang membawa roti untuk Mitchell dan membawanya ke lantai bawah. Di sana Mitchell memohon melepaskannya dan berjanji untuk tidak melaporkannya. Namun Ariel mulai melancarkan niatnya dan setelah itu Ariel mengikatnya dan memberitahu Mitchell jika tidak ada orang yang merindukannya, bahkan tanpa grup pencari orang hilang. Hal itu dikatakan Ariel agar meyakinkan Mitchell jika Ariel salah satu orang di dunia ini yang bisa Mitchell harapkan. Ariel bahkan memakai kain dan helm untuk menutup mulut dan wajahnya. Mama. Setelah bertemu ibunya Ariel yang datang membawa makanan untuknya, dia kembali mengencangkan ikatan Mitchell dan menyuapkan makanan untuknya. Adegan kemudian menampilkan Ariel yang bergabung dengan grup musiknya dan seorang temannya melihat Ariel yang berkomentar padanya jika dia melihat Ariel sangat bahagia. Ariel menjawabnya jika dia memiliki makanan gratis di rumahnya. Satu hari Ariel mendengar Mitchell yang bernyanyi di kamar loteng. Dia mengambil gitarnya dan mendatangi Mitchell. Sambil menyuruh Mitchell bernyanyi lagu dan dia memainkan gitar untuk mengiringi Mitchell bernyanyi. Penasaran, Ariel membaca lirik lagu yang dibuat Mitchell di mana lirik itu berjudul Concrete yang tertulis bahwa sekarang saya berbaring di sini, di lantai, menggigil dan malu karena tidak ada yang benar-benar mencintaiku atau peduli denganku. Setelah membacanya, Ariel menjadi marah karena menyadari Mitchell menulis tentang dirinya saat ini. Lalu Mitchell menjelaskan jika sebenarnya Ariel yang hidup di dalam penjara dan itu lebih buruk darinya. Menganggap hari-hari Ariel hidup dalam bayang-bayang ketakutan dan kegelisahan. Shut up! Hey, hermano. Tiba-tiba Ariel kedatangan Emily dan teman-temannya. Emily masuk ke dalam dan hendak naik ke kamar lotengnya untuk mengambil pakaiannya. Namun Ariel menghentikannya dan berbohong jika dia telah mengeluarkan semua barang di kamar itu. What's that? Lalu Mitchell meronta-ronta di kamar loteng yang membuat keributan hingga Ariel mengalihkan suara itu dengan membesarkan musik. Beberapa hari kemudian, Ariel membawa seekor anak anjing untuk diberikan pada Mitchell dan itu membuatnya sangat bahagia.
Ariel seperti biasa setelah memiliki waktu bebas kerja, dia kembali untuk mengambil keuntungan di kamar loteng. Namun hari itu dia menguji Mitchell melepas gembok yang terikat pada Mitchell. Mitchell yakin jika Ariel lupa menguncinya, dia mencoba mengambil kesempatan untuk kabur dari sana. Namun Ariel menangkapnya di lantai bawah dan sayangnya Ariel menghabisi anjing itu. Tidak lama kemudian, Ariel membawa Amanda yang telah diculiknya ke kamar loteng yang dipisahkan dengan Mitchell. 2 bulan kemudian, Mitchell menonton di TV tentang pemberitaan hilangnya Amanda yang masih dicari oleh keluarga dan mendapatkan dukungan dari semua kalangan tentang dirinya. Pemberitaan itu membuat Mitchell menjadi kesal dan kecewa karena tidak satupun keluarganya maupun berita berbicara tentang dirinya. Suatu hari, Ariel membawa Mitchell di luar rumahnya untuk membantu dia bekerja. Lalu dia melihat seorang tetangga dan Mitchell memberi isyarat padanya jika dia telah diculik. Amanda, there was a guy outside. They're here, the cops are here. Lalu malam hari, Mitchell yang mendengar kedatangan mobil polisi, dia menjadi bersemangat dan memberitahu Amanda jika polisi datang menyelamatkan mereka. Namun ternyata kedatangan polisi untuk menghentikan keributan tetangga. Mitchell juga yang tidak kuat menahan penderitaannya, rasanya ingin mengakhiri hidupnya. Namun ingatannya terhadap Joe membuat dia bangkit kembali untuk bertahan di kamar loteng itu. Happy birthday, Joey. Malam itu Mitchell mendengar pemberitaan di TV tentang hilangnya seorang wanita, Gina. Lalu tiba-tiba Ariel datang dan memberitahu Mitchell jika dia telah membawa teman barunya. Ternyata itu adalah Gina. Ariel kemudian memerintahkan mereka untuk menggunting rambut. Today, on this very painful anniversary. Adegan berikutnya, keluarga dan kelompok sedang menyalakan lilin untuk memperingati hilangnya Gina termasuk Amanda. Sementara Ariel muncul dan bergabung dengan kelompok sambil memberikan dukungan pada ibunya Gina. Dimana Ariel berkata jika dia juga ikut melakukan semuanya agar bisa membawa Gina pulang. Lalu memandu kelompok dengan wajah munafiknya mengangkat lilin mengarah ke langit. Ariel kembali memutar TV dan meminta Gina dan Mitchell untuk melihat ibunya Gina yang sedang menangis dan memeluk Ariel. Hari, minggu, bulan, dan tahun berlalu terus dan terus di saat Mitchell menghitung ulang tahun Joe. Setelah melalui waktu 3 tahun, TV memberitakan tentang kematian ibunya Amanda karena sakit yang dideritanya. Lalu Ariel memanggil Gina dan Mitchell untuk mendengar kabar gembira di mana dia menduduki mereka bertiga dan mengumumkan Amanda akan berhasil punya baby. Waktu begitu cepat berlalu dan Amanda melahirkan seorang putri, Jocelyn, yang sangat disayangi oleh Ariel. Saat Jocelyn semakin bertumbuh, Ariel makin bahagia dan dia terus merayakan setiap momen kebahagiaan Jocelyn. Sementara Mitchell terus menghitung ulang tahun Joe yang kini ke 14 tahun. Daddy, we should all go to the park. No, they can't. Why not? Suatu hari, Jocelyn meminta Ariel untuk membawanya ke taman. Dan itu membuatnya menjadi marah dan meminta bibi-bibinya untuk menenangkan Jocelyn. Malam itu, Ariel mengungkapkan pada Mitchell kalau yang dia takutkan adalah Jocelyn yang makin hari bertumbuh menjadi dewasa di rumah ini. Namun Mitchell menyarankannya agar Ariel segera bertobat dan menyerahkan diri pada polisi karena dia tidak akan selamanya untuk bertahan di rumah itu. Keesokan harinya, Ariel yang kehabisan bahan makanan, dia pergi ke rumah ibunya dan Jocelyn yang melihat pintu terbuka, dia memberitahu Amanda, ibunya. Amanda segera memutuskan untuk membuka pintu itu dengan sangat hati-hati memperhatikan apakah Ariel dengan sengaja membukanya. Amanda melihat peluang itu dan berteriak meminta pertolongan pada tetangga di sekitar situ. Beruntung, para tetangga yang mendengarnya dan mereka segera melaporkan polisi dan polisi tiba di lokasi menyelamatkan mereka. Polisi juga menjemput Mitchell dan Gina yang masih bersembunyi di kamar loteng. Untuk 11 tahun lamanya, Mitchell tidak pernah melihat matahari. Saat itulah dia merasa bersyukur dan dengan menangis menyebut Joe kalau dia telah bebas. I'm coming home, Joey. Mereka bertiga dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan dan Mitchell yang masih trauma bertanya pada mereka di mana Joe sekarang. Lalu Mitchell melihat di TV Gina dan Amanda yang diberitakan. Masih membuat dia menjadi cemburu karena dia merasa selalu sendiri dan tidak punya keluarga yang merindukannya. Tidak lama kemudian, seorang perawat memberitahu Mitchell jika ibunya datang untuk mengunjunginya di rumah sakit. Namun Mitchell menolak untuk menemui ibunya karena menganggap mereka melupakannya dan tidak pernah mencarinya. Mitchell juga melihat di pemberitaan TV jika Ariel Castro telah ditangkap. Lalu seorang anggota FBI, Jack, Mitchell ke rumah perlindungan untuk sementara waktu sampai menyelesaikan persidangan. Di sana, Mitchell terus menuntut Jack untuk mencari keberadaan Joe agar dia bisa menemuinya. Keesokan harinya, Jack datang dan memberitahu Mitchell jika dia telah menemukan Joe dan dia tidak diizinkan oleh orang tua angkat Joe untuk mengunjungi Mitchell. Mereka meragukan psikologi Joe akan terganggu saat bertemu dengan Mitchell, menyarankan akan lebih baik jika Joe tidak bertemu dengannya. Mitchell kemudian memberitahu Jack kalau dia sudah memikirkan semuanya untuk tidak menemui Joe, karena bagaimanapun yang diharapkan adalah Joe bahagia, walaupun itu berat
baginya. Tiba saatnya persidangan dibuka. Mitchell, Amanda, dan Gina turut hadir untuk memberikan kesaksian. Mitchell kemudian membacakan tulisan yang dicatat untuk memberikan rekomendasi pada hakim agar memutuskan, di mana Mitchell berharap bahwa selama 11 tahun Ariel telah mengambil hidupnya dan dia telah terpisah dengan putranya, dan selama 11 tahun itu dia mengalami penderitaan. Dia tidak pernah merasakan ada orang lain yang peduli padanya. Jadi meminta hakim agar Ariel dihukum selamanya di penjara agar dia bisa merasakan seperti apa yang dialami Mitchell, Gina, dan Amanda. Akhirnya hakim menjatuhkan hukuman 1000 tahun penjara untuk Ariel Castro. Namun satu bulan kemudian Ariel menghabisi dirinya di penjara. Sampai di akhir film ini juga kita tidak melihat Mitchell bertemu dengan Joe. Dan berakhir.